Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Di kesempatan kali ini admin masih berada di Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah lor. Kita kali ini bertemu dengan sound AT Kejawentek dari Solo Baru. Ini live di Jumantono Bersolawat, dalam acara Jumantono Bersolawat lor, bersama Kiai Haji Ali Sodikin, Gus Ali. Kita lihat alat-alat dari AT Kejawentek lor. Apa saja alat-alat yang dipakai? Ini untuk alat-alat dari Kejawentek ini istimewa sekali lor. Kita review mulai dari mixernya. Untuk mixernya ini ada Midas M32 lor. Ini digitalnya Midas M32. Kemudian untuk powernya, ini unik sekali loh, jarang yang punya. Ini ada, bentar. Di sini ada empat power. Ini mereknya Vortec 4, yang paling atas 2 channel. Kemudian di bawah ini ada Vortec juga 200F. Di bawahnya juga sama, Vortec 200F, dan di paling bawah juga sama lor, Vortec 200F. Ini ada 4 power, untuk serinya sama, yang satu beda. Ini dari Vortec semuanya, AT Kejawentek dari Solo Baru lor. Kemudian di sini ada Rest Audio, ini kalau nggak salah HD9. Ada 2 unit, 2 channel juga ini. Kemudian di sampingnya ini ada CA9, ada 2 unit. Dan di sini juga ada pas lab kelas TD 2 channel. Untuk serinya saya kurang tahu. Ini sound dari Solo Baru. Dan di sini ada Ramsa, ini ada 3 unit Ramsa ini. Dan di atasnya ada Mi Pro digital ACT 82. Ini sendernya masih muda lor, ini lagi setting. Kemudian kita lihat untuk monitornya. Nah ini untuk monitornya, ini pakai Yamaha lor. Nah itu Yamaha, juga Yamaha. Kemudian di atasnya pakai EVI, TX2152. Nah itu di sana juga sama, pakai EVI. Nah itu 15 in double plus tether. Ini kurang lagi persiapan lor. Kemudian untuk tembakan vokal ini juga dari EVI. ELF 112. Ini ada 1, 2 di sana, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 loh, ada 8 unit vokal dari EVI. Kita dari bawah saja loh untuk melihatnya. Ini kru-kru lagi pada sibuk penataan. Dan di sini juga ada power CA9 nih. Kemudian ini juga ada seperti ini. Untuk FOH yang satu belum terpasang loh, tapi untuk FOH yang satunya sudah terpasang loh. Kita lihat ini yang belum terpasang di sebelah kiri panggung. Nah, ini baru ada 2 box up. Dan lopeknya ini ada empat lopek. Di sini juga ada tembakan vokal ini dari EVI juga. Nah ini mening lor dari EVI. Untuk serinya kita lihat sama lor, ELF 115.
Di sana juga ada, di sana. Ini untuk tembakan vokal ini full dari EV semuanya. Nah ini mening dari EV juga ini. 15 in plus titer. Nah ini untuk keboha yang di sebelah kanan panggung. Ini sudah tertap rapat. Ini ada 8 box subwoofer. Modelnya mini scoop semuanya lor. Bisa kelihatan ya lor ya itu. Mini scoop semuanya. Nah itu mini scoop. Kemudian di atasnya ada 4 box low pack 15 in single. Itu modelnya model kayak CLA. Tuh. Seperti ini. Jadi ada 8 box sub dan 4 box low. Kemudian untuk line array-nya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Ada 6 line array lor. 12 in speeder seperti ini. Oh, yang satunya belum terpasang. Baru perjalanan ke sini loh. Coba kita lihat powernya ada di sebelah sana loh. Nah, ini powernya. Ini ada crown, ada CA9. Ini ada. Ini powernya gabungan ya. Gabungan sama Gibran Audio. Seperti ini. Dekres Audio pas lap MC9000. Dan ini juga pas lap. So, ini kalau nggak salah MX9000. Ini ada 7 power. Seperti ini. Ante kerja Wentek sound dari Solo baru. Nah, ini. Tadi mixernya pakai Midas M32. Ini kru lagi setting lor. Setting mic vokal untuk Gus Ali Gondrong tadi. Untuk jamsetnya ada di belakang sana, masih open. Jamsetnya pinter ngafi ama? 60 loh. Jamsetnya 60 kva. Coba kita lihat. Nah itu lor, itu jamsetnya 60 kva. Nah ini 60 kva dari AT ke Jawentek. Jamset AT ke Jawentek masih open lor, tapi bersih sekali, mening, suaranya juga nggak terlalu keras seperti ini. Luar biasa. Baru pertama kali ini admin mereview AT Kerja Wentek Audio Sound System dari Solo baru. Ini live di lapangan Jumantono dalam acara Jumantono Bersolawat bersama Gus Ali nanti malam loh. Seperti ini. Itu untuk lighting sudah tertata rapi lor. Lightingnya. Dimnya di tengah. Campuran sama parlet. Untuk di belakang parlet semua dan di depan parlet semuanya. Untuk di depan lampu itu. Seperti ini low pack-nya lho. Untuk kevo yang di sebelah sini 15 in. Ini custom-an sendiri.
Ini juga sama. Ini ada dua box sub. Mini scoop. Paling istimewa ini lor. FV 15 in plus tilter. Oke, cukup sekian review kali ini dari AT Kajawentek Audio Sound System, live di lapangan Zumantono dalam acara Zumantono Bersolawat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lah, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sonmeh, salam sound system Hajatan lor. Mas, we're back.